beda banget. Ya, ada sebagai penulis juga saya merasa saya berevolusi gitu ya. Mungkin waktu sekarang saya pengen memperhalus teknis gitu loh. Jadi dan saya juga ingin memperbaiki efisiensi dari sistem kerja. Kalau dulu mungkin saya kerja nggak ada jadwal, kalau sekarang saya lebih ada jadwal dan lebih punya sistem gitu. Jadi dan itu challenging buat saya, gimana caranya di buku berikut saya bisa lebih baik lagi secara teknis, saya bisa lebih baik lagi secara manajemen waktu. Ada bocoran nggak itu nanti bakal lanjutan Supernova? Saya sendiri masih merancang, jadi belum tahu. Ya ini saat ini sedang riset. Kalau ada topik yang begitu menarik sampai nyangkut, itulah yang akan saya kerjakan.